Oke teman-teman, di video kali ini gue resmi mengundurkan diri dari... Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini gue resmi mengundurkan diri dari ya tim Speed cuy. Dari tim Speed gue mengundurkan diri ya karena saya tidak memiliki Sonic ya. Jadi gue bakal beralih tim cuy. Bakal beralih tim dari tim Speed ke tim Tanker cuy. Oke, langsung kita copot-copotin saja nih yang berhubungan dengan Speed-Speed ya, karena gue tidak mau melihat Speed di akun gue cuy ya, karena di arena ya gue bahkan tidak bisa mengalahkan Yasra ya cuy, rival TND gue cuy ya. Oke, dan ini ya sekarang kalian bisa lihat gue sudah ngebully tim Tanker cuy. Sekarang gue beralih ke Tanker abal-abal ya dengan menggunakan Hellfire Pam ya. Kemudian gue juga mulai ngebully si Goketsu, walaupun Goketsu gue cuma bintang 4 ya, dan lumayan HP-nya sekarang udah 3,4 juta ya karena kekurangan item cuy. Kalian bisa lihat ya, gue nggak ada HP persentase ya untuk yang lainnya ini, tapi tidak apa-apa cuy, daripada bosan ya kalah Speed ya sama Sonic musuh ya, walaupun Amigo sudah menggunakan item perfect ya, udah mas satu set, kemudian bintangnya SAC-nya sudah full, tapi kalah sama Sonic yang build setengah atau 75% cuy. Oke ya, dan langsung saja kita coba langsung ke arena ya, kita tes, let's go. Oke, dan ini dia squad yang gue gunakan ya. Kalian bisa lihat gue taruh Hellfire Pam di tengah ya cuy. Kenapa? Karena biar dapat 4 ya cuy. Biar dapat 4 ya super ya, super tenacity-nya ya. Mosquito kebagian, Genos Max Tower kebagian, dan si Tatsumaki juga kebagian. Di sini ya, Tatsumaki-nya gue gabungin bersama si Goketsu ya, biar heal sama ya tenacity-nya itu diperkuat sama si Goketsu, dan ditambah si Bengpo juga ya cuy, biar makin tebel gitu cuy, biar nggak cepat mati ya si Terrible Tornado-nya ya, atau Tatsumaki-nya, karena dia di bagian belakang ya, otomatis mungkin bisa jadi targetnya si Sonic ataupun targetnya si Mosquito musuh ya. Dan oke, langsung saja kita masuk ke pertempurannya, let's go. Oke, dan ini dia ya untuk pertarungannya. Pertama-tama di sini gue nyerang ya TND X16. Wadidaw, wow wow wow. Oke, kalian bisa lihat ya 4 karakter gue langsung dapat super tenacity, dan untungnya bom gue yang diserang oleh si Sonic musuh ya cuy. Oke, nice ya, Tatsumaki gue masih selamat cuy. Tatsumaki gue masih selamat dan benar-benar kalah Speed, tidak apa-apa cuy. Kalah Speed no problem, yang penting jangan kalah di pertandingan. Oke, karena sekarang gue pengguna tim Tanker. Hidup Tanker ya, mundur dari tim Speed karena sakit hati cuy ya, sakit hati. Ini kena stun nih, jangan-jangan nih. Oke ya, hidup dia. Tiga karakter kita kena stun cuy. Mosquito kena stun, Tatsumaki kena stun ya. DPS gue sekarang cuma andelin Genos full power ya cuy. Gila cuy, ini pakai tim Tanker bukannya jadi menang, malah jadi kebantai ini cuy. Nasib kenapa jadi begini ya, kenapa jadi begini. Oke, tapi tenang ya karena pertarungan masih belum selesai. Tembak Nos, mantap Soul, 11 juta masuk damage-nya dan di follow up langsung, mudah-mudahan mati tuh. Mantap Soul, mati tuh Mosquito-nya. Untungnya dia yang menggunakan core-nya si Psychos tuh, jadi lumayan ya damage kita langsung masuk ke HP aslinya tuh, nggak terserap oleh tenacity ya. Oke, tendang, aduh ini terkena injurinya nggak masuk. Nice, mati, masih belum mati sih untuk tetap semakinya ya, dan kita hajar lagi cuy. Aduh, hajar matamu ya, kalah Speed cuy. Oke, di sini Sonic yang hajar lagi si bom gue tidak mendapatkan super absorb atau super tenacity ya cuy, dan di sini tinggal 3 doang yang kebagian super tenacity-nya. Dan kalian bisa lihat ya, untuk di si siapa namanya, si Mosquito ini udah mau hilang tuh, sudah mau hilang ya, masih ada sih cuy. Ketit-ketit gitu cuy. Kayak baterai ABS ya anjir. Kena stun nih. Mantap, dua karakter gue kena stun lagi, Mosquito sama si Goketsu. Tapi tenang ya, sekarang ya attacker gue atau DPS gue nggak kena cuy ya, si Tatsumaki gue nggak kena sekarang. Oke, gue nggak tahu nih bakal menang atau kalah, yuk kita lihat saja. Untung mereka ya, Mosquito-nya sudah metong terlebih dahulu cuy ya. Mosquito-nya untung sudah mati terlebih dahulu, jadi nggak ada yang nge-follow up. Oke, giliran gue sekarang yang nge-follow up. Please, aduh salah sasaran bang. Itu Tatsumaki hajarnya, Tatsumaki. Oke, tembak lagi menggunakan Genos di sini. Mantap Soul, 8 juta damage-nya langsung meninggoy. Gila cuy, memang Genos max power ya, walaupun suruh di reset ya, tapi masih belum gue reset karena tidak ada penggantinya. Karena tidak ada penggantinya. Yes, ya hampir cuy.
hampir di sini cuy. Oke, nice. Dan sini gue dihajar lagi sama si Watchdogman cuy. Gue nggak tahu di sini bisa menang atau enggak lawan Watchdogman. Kita lihat ya, harusnya sih bisa menang ya. Secara logika ya, dia cuma tinggal sendiri, gue masih ada 4 karakter, dan akhirnya gue bisa memenangkan pertarungan melawan TND X16. Let's go, kita ke pertandingan selanjutnya. Oke ya, di pertandingan kedua gue diserang ya sama si Grand ya. Grand itu kalau gue nggak salah dia itu pecinta monster ya tuh. Kalian bisa lihat di sini ya, sekuatnya dia wow, bawa 2 double stone cuy. Dan Tatsumaki gue di sini kena sasaran ya, kena sasaran Sonic, dan di follow up oleh si apa namanya, oleh Mosquito, dan di follow up juga oleh si Galwin. Gila cuy, 2 karakternya langsung nge follow up si Tatsumaki gue. Tapi Tatsumaki gue masih bisa bertahan ya dengan super tenacity-nya, dan kena setun cuy. Aduh, ini Mosquito gue dari tadi kena setun, kena setun, di setun satu lagi. Gila, 3 karakter gue kena setunnya. Ini dia, kalau kalah speed itu begini ya ceritanya cuy. Kalah speed itu begini ceritanya, terus-terusan di setun ya, terus-terusan jadi ini ya cuy, pokoknya diincar duluan lah sama musuh ya, bisa setun, bisa kena damage duluan cuy. Tapi kalau misalkan HP kita kuat ya, mungkin kita bisa bertahan ya cuy, bisa bertahan. Tapi gue gak tahu nih kita bisa bertahan atau enggak ya di pertandingan kali ini ya, karena ini cuy ya, lawan kita nih rada kuat nih, Babang Grand. Dia pernah jadi juara turnamen monster juga cuy ya. Oke, nice. Kita lihat lagi sini, Goketsu-nya dia lebih bagus daripada Goketsu gue cuy. Udah bintang 5 kalau nggak salah. Goketsu gue masih abal-abal cuy, masih bintang 4 cuy. Sepertinya benar awaknya bintang 4, oke. Super tenacity gue udah mau ngilang ya, sudah ketit-ketit cuy. Tapi tenang ya, bentar lagi turn kedua ya. Bentar lagi turn kedua, otomatis ya keisi lagi tenacity gue cuy. Oke, nice, mantap, Sonic-nya mati. Dan di sini kita lihat ya, kena setun lagi nih gue nih. Oke, di setun gue kira nggak kena cuy, gue kira nggak kena ya, gue kira nggak kena. Oke, dan ternyata mati juga tuh kinajumannya, kena force field. Mantap Seoul, memang luar biasa force fieldku ya, luar biasa force field dari Babang Tatsumaki saya cuy. Oke, sekarang 4 karakter kena force field, di follow up oleh Mosquito, dan Galwin pun sudah tidak berguna ya, karena sudah ronde 3 Anda tidak bakal bisa nyetun. Oke, ditembak lagi oleh Lord Genos di sini, nice ya, follow up lagi, pok 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 pok, pok. Mati weh. Oke, sisa 3 karakter di sini cuy. Tersisa 3 karakter lawan 6 karakter, apakah bisa menang? Dan ternyata ya masih bisa cuy, masih bisa. Tenang, enggak bakal tembus cuy, enggak bakal tembus. Mantap Soul, yang tebel sekali Anda. Oke, diserang lagi sama si Goketsu musuh di sini. Nice, masih bisa bertahan cuy. Ini lebih bagus ya tim gue ini kalau menggunakan si Drape Knight ya. Lebih bagus kalau menggunakan Drape Knight ya. Cuman Drape Knight gue ini baru lebih gede bintang 3 cuy ya. Sudah mahel Firebird limit back bintang 3, bawa Drapenet limit bintang 3 makin sesat anjir. Udah begini aja dulu tuh, begini saja dulu ya. Oke, nice, masih bisa bertahan di sini. Dan giliran gue nyerang sini, Kamaru mati gue. Masih bisa ditahan sih dengan tenacity-nya ya. Oke, kalau masih bisa ditahan ya, damage kita masih bisa ditahan, kita kasih beban force field. Force field-nya masuk di follow up, harusnya sih menang ya, harusnya sih menang nih gue. Udah 3 lawan 6 cuy, 3 lawan 6, tapi Goketsu-nya dia kuat tuh. Goketsu-nya dia kuat loh ini. Mampus, mati lagi satu. Oke, cakep, follow up, tok tok tok. Aduh, sayang banget si Hellfire Pam gue anjir, udah hilang ininya. Super tenacity-nya udah hilang tuh, cuma 2 ten doang ya. Jadi gue sekarang lebih suka ke tim tanker, kenapa ya? Sebenarnya bukan suka cuy. Kalau diceritain mah panjang lah gitu cuy. Kalau diceritain mah sedih gitu ya, karena nggak punya Sonic aja. Game-game contest kayak gini udah pasti ya cepet-cepetan speed cuy ya. Tapi tidak apa-apa cuy, kalah speed kita akalin dengan main tanker ya, main dihajar terus sama musuh cuy. Oke, nice. Dan masih bisa hidup cuy, Goketsu-nya tebel banget ya. Gue kalau punya Goketsu kayak dia sih enak ya, tim tanker gue jadi gitu. Minimal SP-nya 5 juta lah Goketsu. Nantilah kita build ya, pelan-pelan cuy, pelan-pelan. Ini juga talent Goketsu-nya masih belum dibuka semua. Nanti gue reset ya, nanti bakal ada yang gue reset lagi cuy ya. Siapa dia ya? Genos, Genos, anjir Genos gue reset cuy. Tapi sekarang masih berguna cuy untuk Genosnya. Oke, dan pertandingan kita menangkan lagi, mantap ya. Di nyerang menang, diserang masih bisa ya cuy. Ini tinggal ganti posisi doang, dia udah pasti langsung menang cuy. Oke, lanjut.
Oke guys ya, jadi untuk arenanya gue cukupin tuh sampai di sini ya. Jadi sekarang ya, gue resmi berhenti dari tim speed di arena ya dan berpindah ke tim tanker. Kenapa? Karena saya tidak punya Sonic ya. Kalau nanti saya punya Sonic ataupun saya punya King ya, mungkin saya bakal bermain lagi di tim speed. Tapi untuk sekarang saya bakal beralih haluan ke tim tanker dulu ya cuy, karena mengobati hati yang telah terluka ini. Jadi untuk filmnya aku cukup bantu sampai di sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.